Hai, selamat datang di media horor. Kali ini saya akan memberikan 5 penampakan pocong yang terekam kamera. Sebelum kalian masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Lima, pocong saat tahlilan. Sebuah video yang diunggah di TikTok menjadi bahan perbincangan warganet karena dalam video tersebut ada sosok yang diduga penampakan terekam oleh kamera. Dalam video menampilkan beberapa orang yang sedang melaksanakan acara tahlilan. Namun saat kamera itu merekam area teras rumah, terekam sosok putih seperti duduk di teras tersebut. Perhatikan. Dalam video terlihat, ketika kamera mengarah ke teras rumah, kamera itu menangkap sosok putih yang duduk. Jika diperhatikan lagi, sosok putih itu sangat mirip dengan pocong. Sontak saja video itu viral dan menjadi bahan perbincangan warganet. 4. Pocong di sekolah. Di video kali ini memperlihatkan penampakan sosok pocong yang cukup jelas. Ketika itu ada seorang yang mencoba untuk mengeksplor sebuah sekolah pada malam hari. Ia mencoba menelusuri sekolah tersebut dengan menggunakan kamera ponselnya. Tidak lama dia eksplor, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sosok penampakan yang mengerikan yang sangat jelas muncul percis di depannya. Perhatikan. Sekai-wai. Ah, mulai sengit yang sengit bae dia we. Innalillahi yong asli ayo. Yong penasaran sih. Terlihat dengan jelas, tak lama ia menelusuri area tersebut, tiba-tiba muncul penampakan sosok pocong yang berada tepat di depannya. Sosok itu terlihat seperti mengintip dan memperhatikannya. Nah, dari video tersebut, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini. 3. Sosok di atas mobil. Nah, kali ini ada sebuah rekaman CCTV yang diduga menangkap sosok penampakan di atas mobil. Sosok itu pun terlihat menyerupai pocong yang duduk tepat di atas mobil yang melintas. Coba kalian perhatikan videonya. Dalam video tersebut terlihat sesosok putih tepat duduk di atas mobil dan sosok itu memang mirip dengan pocong. Entah memang penampakan hantu pocong ataukah
itu adalah orang biasa yang pasti video ini viral setelah diunggah di media sosial. Silakan beri pendapat kalian di kolom komentar. Penampakan di gerbang tol. Video penampakan pocong yang terekam CCTV gerbang tol bikin geger media sosial. Video tersebut direkam oleh sekuriti yang bertugas di gerbang tol. Video yang dibagikan pun terlihat jelas ada sesosok putih yang melompat-lompat di gerbang tol. Dengan keadaan tol mulai sepi, keadaan semakin aneh ketika sekuriti tersebut memeriksa gerbang tol dan tidak menemukan apapun di sana. Dan ada orang di mukanya. Ya ini bergerak. Cuma orang dua sih ini. Bergerak terus dia. Di muka ini. Dari sini lah itu apa ya? Sana ada orang. Iya, nggak ada. Dalam video terlihat salah seorang penjaga merekam adanya sosok putih yang melompat-lompat dari sebuah CCTV. Namun ketika direkam langsung ke arah penampakan, tidak terlihat apapun di sana. Penampakan itu hanya terlihat pada sebuah kamera CCTV. Ya, nah ada orang di mukanya. Ya ini bergerak. Cuma orang dua sih ini. Bergerak terus dia. Di muka ini. Dari sini lah itu apa ya? Sana ada orang. Iya, nggak ada. Satu, penampakan di kamar. Dalam video ini penampakan terjadi di sebuah kamar. Pada awalnya ada seorang yang sedang asik bermain laptop di kamarnya. Temannya pun iseng mencoba mengintip dengan kamera ponselnya. Namun saat kamera bergeser sedikit ke arah kiri, terlihat sosok putih yang sedang berdiri tepat di belakang pria tersebut. Perhatikan. Ketika temannya iseng merekam dengan mengintip ke kamar itu, dia pun dibuat terkejut oleh sosok putih yang berdiri tersebut. Diduga sosok putih itu adalah sosok pocong. Nah, itulah 5 penampakan pocong yang terekam kamera. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di bawah video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share.